Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Opil X. Ya, udah lama banget ya teman-teman gua enggak bikin video Opil X. Sebenarnya bahan yang mau gua bikin kali ini udah gua beli dari Desember 2019, cuman kesempatan bikinnya baru kali ini. Dan kemarin sebenarnya gua pengen bikin video ini. Kalau kalian nonton video sebelum ini adalah Mi Onclock. Nah, sebenarnya itu gua pengen bikin video yang ini gitu kan, cuman di situ kan gue bilang bahwasannya bini gue pengen banget makan mie ongklok, jadi otomatis harus di review gitu. Nah, kali ini kita pengen bikin Opil X apa. Nah, sebelum itu kalian subscribe dulu deh di channel gue Indela Production, dan jangan lupa dinyalain tombol notificationnya supaya setiap kali gue upload kalian langsung dapat notification dan langsung bisa nonton video gua. Karena kadang-kadang kita suka pusing ya, nonton video apa ya sekarang ya. Nah, kalau ada dapat notification langsung main aja deh gitu, jadi nggak banyak mikir gitu kan. Oke, terima kasih udah subscribe. Udah. Kali ini kita akan bikin Opil X Hilo. Nah, kenapa gua pilih Hilo ini? Karena rasanya yang menurut gua unik, gua belum pernah nyobain coklat taro. Kalau coklat sendiri kita udah sering, taro sendiri kita udah sering, tapi kalau dicampur belum pernah nyoba ya. Jadi kali ini, jadi alasan gua menarik itu aja ya, seperti apa rasa taro ini juga belum pernah nyobain. Nah, untuk nutrition fact nya ini gua baca dulu sebentar, pakai kacamata. Ini 200 mili, jumlah persajian energi total adalah 100 kilo kalori. Nah, 100 kilo, oke nih, oke banget. Ya, ini dia. Mantap, 200 mili ya. Sumber kalsium berdalemak tinggi vitamin. Nah, sebenarnya gue pengen tahu nih rasanya seperti apa. Sebelum itu kita coba rasain dulu. Oke. Ini udah ada sedotannya. Biasanya gue gitu ya. Kita icip-icip dulu rasa benerannya, rasa sebelum jadi oatmeal apa. Ini kita tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Rasanya lucu. Ya, campuran antara coklat taro gitu. Tapi kenapa terlalu manis ya ini coklat? Coklatnya tuh ada, tapi dia lebih kayak lebih gula banget gitu. Gimana ya, gulanya tuh lebih manisnya tuh lebih berasa banget dikasih pemanisnya. Tapi nggak tahu sih. Coba kalian cobain ya, komentar di bawah. Kalian coba ini aja khusus gitu, jangan pakai oatmeal dulu. Rasanya enak apa enggak? Kalau gue sih sebenarnya lebih apa namanya, terlalu manis ya. Gue mengharapkan susu coklat yang kental dicampur rasa taro dikit gitu. Tapi ya udahlah, ini kan produknya dia, kita nggak bisa protes. Kalau gitu kita langsung cobain aja campur di oatmeal dan kita langsung masukin ke microwave seperti apa hasilnya. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah berada di meja. Oatmealnya sudah gue masukin ya, 3 sendok makan saja. Kalian kalau baru pertama kali nonton kesini, kok ini oatmealnya nggak dikasih tahu sih masukinnya gimana, mungkin di microwave juga nggak. Kalian coba tonton video-video Opil X, banyak banget, gue udah hampir bikin, udah lebih dari 100 episode. Jadi coba cek playlistnya aja ya. Ini kita langsung masukin susunya. Biasanya sih 125 sampai 150 ya. Kira-kira aja udah kerendam semua deh. Ini sekarang isinya 200, berarti kalau 150 isinya 50 mili. 50 mili itu dikit banget. Isinya dingin banget nih, tapi enak ya. Bentuk warna itu nggak ada taro-taronya ya, jadi coklat aja gitu. Cuma rasanya, baru rasanya taro. Ini udah kerendam. Kita aduk aja. Langsung kita microwave seperti ini aja. Oke, teman-teman, ini udah ada depan mata.
Jadi prosesnya ini di microwave. Kalau punya microwave, 2,5 menit sampai 3 menit tergantung keenceran atau keenceran ya, tekstur yang kalian pengen dapat. Kalau gue sukanya kayak gini ya. Kadang-kadang tergantung bahannya juga sih. Kadang-kadang 2 sampai 3 menit itu bisa jadi kering banget. Tergantung bahan yang kita pakai, susunya. Nah, atau bisa juga di kompor. Yap, langsung diairin kayak tadi terus dimasak di kompor. Atau kayak pop mie, cuman kalau pakai pop mie gitu nggak bisa yang liquid kayak seperti Hilo ini. Mungkin yang bubuk. Nah, kalau bubuk, yang nanti bahannya bubuk, kalian bisa taruh kasihkan asi, pasti kan pakai air hangat kan. Nah, ditutup kayak pop mie. Nah, ini dia tekstur yang kita pengen incer. Waduh, saking panasnya nih ya. Tuh, nih, tuh seperti ini. Ini dia lama-lama ngentel sendiri nih. Oke, kalau gitu sudah kita lihat, kita makan aja langsung. Baik teman-teman, kita udah berada di meja makan lagi. Meja ini, nah ini udah makin mengental nih. Tadi waktu pertama kali diiniin, dia masih becek-becek ya. Terus sebenarnya gue seneng kayak gitu. Bisa sih kita tambahin, masih ada susunya kok. Cuman nggak usah, ini udah oke kok. Ini langsung kita cobain rasanya seperti apa. Udah masuk ke oatmeal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Atau makan cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang gue duga, ini gue merasa rasa coklatnya hilang, rasa taronya sama rasa manisnya yang lebih strong. Ya. Tapi ya ini hilang, apa karena manis ya. Jadi seperti yang sering gua ngomongin, kalau produknya itu manis banget, itu rasa oatmeal yang tawar-tawarnya, yang datar-datar itu bisa hilang nih seperti ini. Enaknya enak kalau gua sih. Ya manisnya agak aneh ya buat gue ya. Manisnya kayak terlalu lebay, terlalu di apa ya? Kayak lu makan minum susu coklat yang udah enak, terus lu kasih gulanya, gula kasih lagi, tambah gula lagi lebih banyak dimaniskan. Cuman ketahuan banget manisnya artificial gitu, tambahan bukan asli dari produknya. Ini kurang lebih kayak gini, cuman enak-enak aja sih. Oke teman-teman, by the way gue gak akan habisin semuanya, ini masih ada karena gue mau bagi sama istri gue lagi seperti biasa. Terima kasih udah nonton, udah mantengin channel Lendra Production. Wabil khusus untuk produk Oatmeal X, karena udah lumayan banyak banget. Kalian bisa klik playlistnya Oatmeal X, bisa lihat di sini. Itu banyak banget produknya, macam-macam dari mulai yang bubuk instan, bumbu mie, segala macam yang gue campur-campurin, yang bisa jadi referensi kalian untuk bikin oatmeal khusus untuk diet kalian. Karena menurut gue makan oatmeal itu, pengalaman gue pribadi, awal tuh gak enak, tapi itu bisa bantu kita untuk diet. Nah, caranya gimana supaya gak enak ya, gue pakai bahan seperti ini. Oke, gitu aja video gue. Oh iya, by the way, ini membantu diet ya, maksudnya khusus gue bukan, ini bukan saran dokter atau apa, atau saran personal trainer. Ini murni gue aja pengen bikin kayak gitu supaya membantu kita untuk bisa makan dan untuk memperlancar diet gitu aja. Karena dari kalori kan juga mesti pilih-pilih, karena ini kalorinya lumayan gede-gede ya kalau produk-produk kayak gini, dan manisnya juga lumayan manis. Oke, gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Please disukai.
dikomentari, berlangganan, dan jangan lupa disebarkan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.